sebanyak 7, jadi akumulasi dari 7 juta rupiah untuk DP-nya. Kemudian akan mendapatkan alat syiarnya berupa ada spanduk, ada brosur, ada kartu nama juga kita bagikan untuk alat syiarnya, ya. Terus kemudian akan mendapatkan potensi untuk Rio juga sebesar 1,4 miliar per tahun. Ini bisa berulang tanpa batas waktu, jadi nggak hangus juga. Terus yang terakhir ada paket kemitraan MIM. Itu biayanya hanya 5 juta rupiah, akan digantikan voucher sebanyak 15 voucher nilai 15 juta rupiah, termasuk potensi rezekinya sampai 1,4 miliar per tahun ini. Itu bisa berulang kembali. Dan kelebihannya adalah bisa membuka cabang di seluruh kota di seluruh Indonesia, ya, dan bisa diwariskan kepada anak atau istrinya kemudian. Ya, jadi pengusaha yang bisa diwariskan dan itu berlaku seumur hidup. Tetapi untuk izinnya nanti kita perpanjang setiap tahunnya, kita evaluasi. Nah, gitu itu kita membuka kemitraan yang khususnya di Bandung. Nah, untuk yang di luar Bandung, ya, kita membuka kemitraan juga yang sama, ya, prosesnya sama juga. Cuman kelebihannya adalah untuk di luar Bandung, ya, kita akan melakukan support secara langsung. Misalkan dari Rio, misalkan ada yang mendaftar sebagai mitra. Ya, nanti setelah terdaftar sebagai mitra, instruksi dari pusat sendiri, mungkin saya pribadi, akan langsung support ke kota Rio. Biasanya selama seminggu kita ada di sana untuk membentuk sistem, untuk sistem siarnya di sana. Ya, jadi instalasi ini bisa dibuka di seluruh kota di seluruh Indonesia.